Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, aku bakalan share ke teman-teman semua gimana aku bikin planning di bulan Agustus ini. Di halaman pertama ini, aku bikin judul Hello August, dan aku juga buat mini kalender di bulan Agustus. Tema yang aku bikin di bulan ini sama dengan video sebelumnya, yaitu tema bunga lavender ya teman-teman. Sebenarnya aku baru belajar banget ya bikin bullet journal seperti ini. Tapi aku udah pernah coba juga di bulan sebelumnya. Itu kebanyakan aku males ngisi, gak tahu kenapa, atau mungkin karena mood ya teman-teman. Jadi di bulan Agustus ini aku berharap menurut aku, bikin bullet journal seperti ini memudahkan kita untuk mengetahui gimana aktivitas-aktivitas kita yang dijalani di bulan Agustus ini. Di bulan Agustus ini, aku berharap banget sama Allah supaya bisa dikasih baby. Karena udah 2 tahun lebih juga belum dikaruniai baby ya teman-teman. Di sini ada juga nggak yang samaan kayak aku? Komen ya. Kita sebagai manusia cuman bisa merencanakan ya teman-teman. Selebihnya serahkan semua sama Allah dan ikhlas menjalaninya. Kalau Allah belum memberikan apa yang kita inginkan di bulan ini, tapi setidaknya Allah sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi, jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Di halaman selanjutnya, aku bikin ide-ide YouTube di sini. Kalau misalkannya aku udah bulan Agustus ini akan aku catat di halaman ini. Mohon dukungannya ya teman-teman, karena aku baru bikin konten YouTube di beberapa hari ini. Semoga bisa selalu konsisten dan selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Selanjutnya, aku bikin kotak-kotak sebanyak 31 sesuai dengan tanggal di bulan ini. Ini gunanya untuk menandakan hal-hal penting seperti waktunya membayar listrik atau untuk menghadiri pesta kondangan. Nah, di sini akan aku tulis di sampingnya. Aku juga buat kotak persegi panjang gunanya untuk mencatat hal-hal apa aja yang harus kita capai di bulan ini. Sebenarnya kalau kita bikin ini setiap bulannya, itu akan membuat kita lebih produktif lagi dan akan merasakan hal-hal yang bermanfaat yang udah kita kerjakan. Jadi waktu kita itu nggak habis sia-sia. Karena waktu itu
bisa membuat kita lebih produktif. Di halaman berikutnya, aku bikin weekly plan. Ini gunanya untuk mencatat hal-hal yang lebih spesifik lagi. Misalnya, aku mau setrika baju di hari Kamis, atau dari Jumat aku mau nyuci baju, atau mau edit video YouTube. Di halaman habit tracker, aku bikin 3 habit yang harus aku lakukan di bulan Agustus ini, yaitu ada makan sayur, yang kedua bersih-bersih, dan yang ketiga itu sholat di awal waktu. Ya maklum ya teman-teman, manusia ini pasti ada lalainya. Kadang-kadang azan udah berkumandang, kita malah asikkan dengan pekerjaan kita sendiri. Jadi aku memutuskan untuk membuat habit tracker sholat tepat waktu. Bukan maksud untuk pamer ya teman, tapi aku ingin memotivasi teman-teman agar melatih kebiasaan kita mulai dari hal yang kecil. Nah, itulah guna habit tracker ini, melatih kebiasaan-kebiasaan kita yang sebelumnya kita malas-malasan. Dengan adanya habit tracker ini, lebih bersemangat lagi. Di bagian atas yang kosong itu akan aku bikin kotak kecil. Itu gunanya untuk mencatat hal apa yang kita rasakan setelah kita menjalani habit tracker ini. Nanti akan aku tulis di kotak ini. Oke, sekian dulu planning aku di bulan Agustus ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Terima kasih.